Instagram. Iya. Instagramnya. Oh ya, aku jangan nggak punya. Jadi orang yang usia hamil sekarang ini belum dapat sama-sama cuti. Jadi beda pun kalau nggak cuti sama nggak usah. Kalau usia hamil. Yang penting adalah kalau mau cuti ini bayar benar, bukan dengan salur yang benar. Gitu. Ah, ini terakhir ada tips ya, bye-bye doang untuk perempuan berinsi. Siapa ini? Kamu siapa dia? Iya, selebgram ya. Iya, ini ada tinggi muka pakai make up tadi Kak Bibi udah bilang dan pakai moisturizer sesuai dengan tipsnya. Oke, ini usaha yang terakhir. Kalian boleh tanya-tanya siapa yang di sini mau bertanya tentang tips perawatan kulit wajah. Kulit wajah ada, boleh yang nanya. Mumpung masih ada Kak Abi. Oke, ada penasaran apa gitu cara perawatan wajah? Mencoba pakai sabun wajah ya, tapi usianya belum 14 tahun, tapi banyak aktivitas di luar, bahkan aktivitasnya bela diri gitu. Ini gimana kalau menurut Kak Bi? Aktivitasnya lebih ke indoor atau outdoor? Outdoor ya. Kalau kalian nggak usah takut untuk cuci muka, apalagi dengan sabun yang sudah teruji klinis. Nah, kalian malah salah kaprah kalau kalian nggak cuci muka kalian dengan sabun wajah. Itu karena kalau cuma cuci muka aja, kotoran itu ya memang sekarang belum ada efeknya. Kalau kulit kalian itu masih sehat-sehat ya, masih belum ada efeknya. Oh nggak apa-apa, aku nggak jerawat. Oh nggak apa-apa, aku nggak ini. Tapi nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah ada umur di atas 20 tahunan lah. Efek-efek yang sudah kalian untuk menyisikannya, sudah kalian tandur, sudah kalian alamkan, menumpuk dan itu sangat fatal. Okay. Intinya cuma adalah penyesalan. Kenapa sih aku dari dulu enggak aku bersihin ya? Kenapa sih aku dari dulu enggak aku rawat ya? Rawatnya itu enggak kayak yang sekarang yang masih pakai skincare, gini-gini, enggak. Di usia kalian adalah yang sangat penting adalah pembersihan wajah yang tepat. Yang tepat, iya. Karena kalau tinggal di luar, pasti juga berkeringat. Iya, berminyak kulitnya, padahal yang namanya minyak gak bisa berhilang dengan air saja. Iya, apalagi sabun. Apalagi sabun badan itu gak bisa. Oke, jadi jangan takut tuh lupa gelasnya, nggak apa-apa asal pakai sabun yang sudah teruji klinis. Dari sabun bayi itu salah karena apa, di situ nggak ada SPF-nya, nggak ada pelindungnya, nggak ada yang khusus untuk wajah kalian. Masalah-masalah kulit itu memang sudah ada formulasinya sendiri. Thank you.
Oke teman-teman, sampai sini dulu videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Omah Rias Jogja. Oke, stay tune terus. Aku akan update tentang beauty sharing. Kalian stay tune.